Emangnya mereka lagi marahan? Ya, bisa dibilang gitu sih. Jadi dulu itu, kakakku sempat mau menikah sama cewek ini. Kamu emang udah berusaha yakinin aku, Mas. Tapi aku gak bisa segampang itu percaya sama kamu. Halo. Hai, sorry bentar. Hai, hai Emma. Hai, Mr. Pilot. Aku ganggu kamu gak? Kamu lagi istirahat ya? Enggak ganggu kok. Aku malah seneng kamu telepon. Soalnya dari tadi aku gak bisa tidur gara-gara kangen sama kamu. Mulai kan, terusin aja gombalnya, terusin. Siapa yang gombal? Emang beneran kamu itu ngangenin? Oh iya, kamu sendiri kenapa belum tidur? Apa jangan-jangan kangen juga sama aku? Ini aku masih di jalan, baru mau pulang. Tapi iya sih kayaknya, aku tuh kangen deh sama kamu. Aku tuh ngerasanya kayak belum bisa mimpi indah kalau belum dengerin suara kamu. Sama dong, kita lagi kangen. Iya. Oh iya, soal kakak kamu gimana? Jadi ke kantornya dia. Nggak terjadi apa-apa kan sama kakak kamu? Ya, ada sedikit masalah sih tadi. Jadi tadi itu kakakku sempat kejebak di lift sama gebetannya. Tapi kayaknya semesta tuh lagi pengen mereka baikan deh. Soalnya biasanya tuh liftnya baik-baik aja. Emangnya mereka lagi marahan? Ya, bisa dibilang gitu sih. Jadi dulu itu, kakakku sempat mau menikah sama cewek ini. Cuman batal karena ada masalah gitu. Dan akhirnya sekarang mereka ketemu lagi, sama-sama single. Ya, gitulah. Tadi aku juga baru aja nganterin gebetannya pulang sih. Soalnya dia kan masih marah sama kakakku. Jadi aku sekalian anterin dia pulang, sekalian bujuk dia biar dia bisa maafin kakakku. Wah, ceritanya kamu mau jadi macomblang nih. Ya nggak gitu sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Selama kakakku happy, why not? Beruntung banget dong ya, punya adik kayak kamu. Iyalah, jelas beruntung punya Emma. By the way, thank you ya tadi buat oleh-olehnya. Aku tuh sampai lupa bilang makasih sama kamu. Iya, sama-sama. Nanti kalau aku ada flight lagi, aku beliin kamu yang banyak ya oleh-olehnya. Apa sih yang Mas Alvin omongin? Kok dia seneng banget? Jelas banget dia lagi selingkuh. Ma, nanti aku telepon kamu lagi ya. Oke. Okay. Bye. Oke, okay, bye.
Aku gak suka ya, dicurigain kayak gini. Gara-gara aku lupa tutup pintu. Harusnya tadi aku gak gegabah nuduh Lia. Lagian aku harus jaga sikap di depan Lia. Biar Lia gak curiga. Kok sepi banget ya? Mas Faris belum pulang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Em. Dari mana? Kok baru pulang? Mas tadi habis ketemu sama teman. Segitu frustasinya ya, Mas. Gak dimaafin sama Rosa. Sampai nongkrong dulu, gak pulang ke rumah. Tumben banget. Apaan sih kamu? Gak gitu kali. Lebay kamu. Mas. Sampai lupanya aku belum nanya loh, tadi aku ngeliat juga di kafe. Kenapa sih muka Mas Faris kayak gini? Oh, jangan dipegang. Enggak apa-apa kok, enggak usah dipikirin. Ini tadi ada, udahlah biasa lah. Udah bisa dipikirin gimana Mas, jangan bohong deh sama aku. Mas ceritain sama aku kenapa? Iya oke, okay. Oh besok Mas ceritain sama kamu ya, enggak hari. Mas, Em sakit banget. Aduh Mas, itu kenapa lagi sih Mas? Udah muka bonyok, ini pundak juga sakit, kenapa sih? Enggak apa-apa. Jangan ditekan. Udah, Mas duduk dulu. Mas duduk. Aduh. Ceritain sama aku. Kalau Mas gak mau ceritain, aku bakal bilang ke Rosa ya. Soal aku udah nyimpan nomor handphonenya Rosa. Jangan dong, Em. Aw. Biarin aja, kalau Mas gak mau cerita. Iya. Mas ceritain. Cerita. Tapi kirimin nomornya Rosa ya ke Mas ya. Please. Ternyata ada maunya. Ya deal gak nih? Ya aku gak janji, tergantung. Pokoknya Mas cerita aja dulu sama aku. Ya oke, okay. Tapi kamu boleh lihat gak boleh pegang ya? Iya Mas, takut banget sih sama aku. Kamu suka iseng soalnya nih. Tangan kamu awas, jangan, gak usah. Awas Em. Iya. Ya ampun Mas. Ya udah. Kok bisa sampai kayak gitu sih Mas, itu sakit banget ya?